Dengan didampingi Menteri PUPR dan Gubernur Kepri, Presiden Jokowi Kamis siang meninjau proyek pembangunan Waduk Seigong di Desa Sijantung, Kecamatan Galang. Menurut Presiden, proses pembangunan Waduk Seigong nantinya akan mengaliri masyarakat hinterland, terutama di Kecamatan Rempang dan Galang dan pulau-pulau sekitarnya. Presiden Jokowi juga sempat menyatakan bahwa dalam proses pembangunan waduk sempat mengalami kendala dari masyarakat setempat yang mengklaim menjadi pemilik tanah. Namun pemerintah bersikukuh tidak akan memberikan ganti rugi apapun atas pengakuan kepemilikan tanah oleh warga tersebut. Gustianosa Alfisari dan Pascal Rengheppard, MNC Media, memberitakan.